Saya. Kamu apa namanya rawon? Boleh jelaskan rawon itu apa, Chef? Di depan kalian ada stockpot yang berisi sebuah hidangan. Ada yang tahu apa? Adi. Sup, Chef. Bisa. Ya, sup apa? Sup daging mungkin. Sup daging. Oh, well. Lauk deh. Soto mungkin, Chef. Soto. Oke, kalian bisa buka, itu adalah rawon. Yes, rawon. Aku pede nih, karena aku udah sering banget bikin rawon. Aduh, rawon. Sudahlah, saya nggak pernah makan. Melihat juga, belum pernah lagi. Jadi mau diapain sebenarnya ini? Jadi seperti judul daripada challenge ini, Fix the Dish. Rawon kalian itu jauh dari sempurna. So the job is you know what to do. Ini bakal menarik banget karena pemahaman setiap peserta di sini tentang rawon pasti berbeda semua. Kalian tidak perlu memberitahu kami apa yang salah dengan dish tersebut. Di bench kalian sudah ada bowl, ya, small bowl, mangkuk kecil. Kalian bisa coba ambil dan cicipi rawon tersebut. Sehingga kalian tahu apa yang salah. Rasanya hambar pisan, euy. Rawon kayak gini, mana ada yang mau makan ya? Udah nggak ada keluk-keluknya, rempahnya nggak berasa, bening pula. Dicoba, bingung nih ini apaan. Kayak sop stok-stok brown stok gitu. Well, rawon adalah hidangan yang kita semua cukup familiar. Gak ada yang belum pernah makan, kan? Saya. Kamu gak pernah makan rawon? Boleh jelaskan rawon itu apa, Chef? Jangankan pernah makan, Chef. Melihat rawon itu, ini pertama kali ini. Apakah ini rawon yang sebenarnya? Aduh, Pak Adi tuh lucu. Tapi kasihan. Masa gak tahu rawon sih? Well, intinya rawon adalah... Rawon adalah rawon, dia berbase daging sapi, biasanya pakai berbagai macam potongan daging, ada yang sandung lamur, ada yang macam-macam, dan rempahnya itu lumayan kaya akan rempah Indonesia, dan yang membuat warnanya hitam itu udah pasti dari keluak, or buah keluak, tahu Adi? Enggak. Tahu buah keluak? Paham dengan challenge ini? Yes, chef. It's a new day, new challenge, ingat top 10 ya. Soon, bentar lagi kalian akan menjadi top 10 dan saya tidak akan membiarkan orang yang malas-malasan yang tidak ada jiwa kompetisi untuk berada di top 10. Apalagi top 5 ataupun grand final, paham? Yes, Chef. Yeah. Jadi kalau misalnya kalian ingin untuk berada di kompetisi ini, tunjukkan kalian boleh berteman, tapi jiwa kompetisi harus masih ada, paham? Yes, Chef. Kalau tantangannya itu di makanan Indonesia terus, saya sih yakin sekali bisa sampai di top 10. Ingat, ini adalah challenge Fix the Dish. Kalian sudah punya the dish, your job is to fix it. Gunakan stockpot yang sama, paham? Kalian bebas untuk ke pantry, bebas untuk utensil room. Kalian boleh mengambil piring terpisah untuk kondimen tambahan jika ada. Waktu memasak kalian, 45 menit. Fix the dish 45 menit, harusnya sih cukup ya. Waktu hanya 45 menit dan aku kurang tahu base-nya rawon tuh apa. Tapi aku based on my memory and knowledge yang aku belajar di internet dan di buku. Dimulai dari sekarang.
Dengan waktu 45 menit, para kontestan harus menyelesaikan hidangan rawon yang masih belum sempurna. Karena challenge-nya fix the dish, dan dish-nya itu sama semua, jadi ngambil-ngambil bahannya itu pada rebutan. Saat di pantry, saya langsung mengambil bahan-bahan dasar untuk bumbu merah, berserta keluak, dan juga beberapa aromatik, supaya rawon saya bisa lebih nampol lagi. Yang pertama aku lakukan di pantry itu, aku ambil bahan yang paling penting untuk rawon, yaitu keluak. Yang pasti aku tahu rawon itu terbuat dari bumbu kuning dan juga buah keluak. Sisanya sih tebak-tebak beruntung ya. Aduh, ini telur vitan yang mana, telur asin yang mana ya? Ambil aja dulu semuanya. Yang tricky pada saat di pantry adalah ada 3 jenis telur berbeda tapi warnanya sama. Telur asin, telur pitan, dan telur bebek. 3-3-nya warna hijau, bentuknya mirip semua. Susah deh. Untuk waktu 40 menit sebenarnya fix the dish rawon nggak terlalu ada banyak kendala ya. Cuman saya harus atur manajemen waktunya karena ada beberapa kondimen yang harus saya sajikan di situ. Untuk challenge rawon ini, saya memikirkan bumbu-bumbu rawon ini kan. Apa sebenarnya bumbu rawon? Ha? Oleh karena saya nggak tahu rawon itu kondimennya apa, langsung saya ambil aja kondimen untuk soto Betawi, soto Madura, dan soto Padang. Eh, salah. Kamu salah, Nen. Oh my God. Saya balik dari pantry, saya lihat band saya berubah. Bila saya lihat, rupa-rupanya batch olive. Rawon itu biasa saya makan di Surabaya. Kalau kita pulang merantau atau mau berangkat merantau, mampir di sana, di terminal, itu kita makan rawon, enak sekali di sana. Ya, rawon, saya sangat surprise ya, Adi belum pernah makan rawon atau nggak tahu rawon. Saya kaget juga. Kaget. Baru kaget. Tahu ada orang. Nggak tahu rawon. Ada orang Indonesia nggak pernah makan rawon. Well, I mean he's been away juga sih sebenarnya. Tapi paling nggak harusnya familiar gitu ya. At least tahu lah. Kalaupun nggak pernah makan, setidaknya tahu. Okay, rawon yang enak itu seperti apa sih? Beda-beda ya. Beda-beda ya. Kalau Surabaya rawon. Itu gimana ya, keluaknya juga kerasa, tapi bumbu kuningnya juga kerasa, kondimennya ada telur asin, tauge, kerupuk, udah cukup. Sama nasi. Ya. Kecambah. Sama nasi udah gitu aja sih, cukup. Yang penting sambalnya enak. Tapi tergantung gimana kita makan, kadang-kadang kalau di tempat-tempat itu dia ada kasih kayak gorengan, perkedel, itu tambahan ya, sides gimana kita ambil, kita bayar. Dan sambalnya ada dua, sambal saja, nggak pakai tomat yang pekat gitu ya, pedes. Atau yang sambal goreng? Iya, tapi juga konsistensinya beda-beda sih. Sekarang rawon setiap daerah, even yang ibu-ibu masak di rumahan, ujung-ujungnya sesuai selera. Ada yang suka lebih ke arah kuning, pernah juga saya makan yang ke arah bumbu merahnya, lumayan berasa. Oke, well kita lihat gimana mereka.